Eh, dah ada, dah berhenti dah. Sinovita. Hey. Tapi lawa lah. Apa nama bertentangan? Lari mula. Alamak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kapten kat belakang. Awak pergi mana tadi? Jangan. Tak dekat dengan mereka. Sampai lari. Kita kena tanya. Teruja. Ketua ni. Mentornya. Okay, ini dia. Kapten Fitri Vinod Rizwan Sukumaran, pengurus Badan Kesihatan Terdarat ataupun BKTD. Ya, BKTD. Badan Kesihatan Terdarat. Mungkin boleh kita perkenalkan juga. BKTD ni sejak bila ditubuhkan, Kapten? Okay, sebenarnya BKTD ni ditubuhkan sejak tahun 1979 lagi. Dulu dikenali sebagai OTD. OTD, Orkestra Tentera Darat. Lepas tu bila dibuat penambahbaikan, ditukarkan kepada nama yang mungkin lebih komersial lagi lah. Mengikut peredaran, jadi dia jadikan sebagai Badan Kesenian Tentera Darat. Berapa ramai keseluruhannya setakat ni? Keseluruhannya kami ada 4 orang pegawai dan juga 68 orang penari, pemuzik dan juga audio. Kami ada produksi kami sendiri. So itu keseluruhannya lah. Itu yang dikatakan sebagai dalam kumpulan ini sebenarnya mereka ada penari, mereka ada penyanyi, mereka ada pemuzik, dan mereka ada ketua. Kata boleh nyanyi ke? Saya boleh nyanyi. Boleh. Tinggal boleh nyanyi tak boleh nyanyi. Mesti ketua kumpulan. Okey. Satu lagi tentunya ada misi-misi yang tertentu. Sebab pertama peralihan nama OKD OTD menjadi BKTD. BKTD. Tentunya ada tujuan tertentu untuk penghasilan penubuhan BKTD ini. Branding. Okay. Sebenarnya asas penubuhan dia sebenarnya tujuan untuk buat persembahan kepada anggota kita, anggota tentera kita yang pergi beroperasi. Sebab bila dia balik beroperasi sebagai tanda penghargaan daripada tentera darat itu sendiri. Untuk memberikan hiburan masa ada jamuan. Dia bersama dengan dia orang akan hadir bersama keluarga. Jadi kami Badan Kesihatan Tentera Darat akan buat persembahan bagi menghargai jasa dia orang yang ialah kadang operasi 3 bulan, ada yang operasi sampai setahun balik. So kita akan hiburkan orang bersama dengan keluarga di mereka sekali. Dan juga samping itu juga kami juga akan buat persembahan kalau ada lawatan daripada apa negara luar kan. Yang mana tentera-tentera luar datang ke negara kita. So kita akan tunjukkan kebudayaan Malaysia, apa yang kita ada. So kami bukan hanya untuk menghiburkan dari segi moden saja. Tradisional pun ada. Lengkap. Sebabnya kalau difahamkan, askar-askar di luar negara sana pun juga mempunyai kumpulan seperti ini. Dia ramai, kalau kita pergi negara dia, dia orang akan tunjukkan budaya dia kan. So kat sini kita akan tunjukkan budaya kita, apa yang kita betul, ada. Betul. Nak tahu tak sebenarnya kan, semua penari itu semua adalah anggota tentera. Betul? Tak ada import. Tak ada import. Tak ada import. Mereka betul-betul tentera lah. Betul-betul tentera. Okay. Dia dah masuk diserapkan dalam tentera. Yang mana kita kenal pasti ada bakat. Kita akan ambil dia orang. Kita akan ajar, tajamkan lagi bakat orang tu dan inilah hasilnya. Mencari bakat itu maksudnya ada uji bakat dibuat di dalam kumpulan itu ataupun bagaimana? Mereka datang sendiri? Kita akan, daripada kenalan-kenalan yang kita ada, yang mana yang kita dapat kenal pasti ada bakat, kita akan offer diorang untuk masuk tentera darat sebagai dalam Badan Kesenian Tentera Darat. Dan juga di samping bukan main seni saja, diorang pun akan terlibat dengan training sekali. Rutin training sebagai tentera tetap ada? Yes, rutin tu menada. Training dulu. Kalau lepas training, baru boleh masuk kesenian. Bukan cumi-cumi-cumi-cumi saja. Takkan masuk cumi-cumi-cumi, tak boleh. Dia kena fit dulu. So, penari semua fit. Okey, kalau kita lihat muziknya. Kalau sebelum ni, orkestra tentunya anggotanya ramai. Betul. Dan sekarang dikenali sebagai badan BKTD. Badan Kesenian Tentera. Kan ahlinya makin ramai? Ataupun sebenarnya ada lagi. Ada lagi? Ada lagi. Sebab ini sebahagian sahaja? Ini sebahagian sahaja. Saya bawa hanya satu-satu-satu mewakili setiap semua. Kami ada. Dan juga kami ada culture group yang mana main untuk irama asli. Bukan muzik moden. Gamelan tak adalah. Tapi kita ada ada gendang, ada main sapek. Setiap budaya dalam negara kita ni, kita ada instrumen dia. Yang kami boleh main. So kalau main itu kami akan tukar kostum lah, tak pakai baju askar. Pakai etnik, mewakili etnik setiap negeri. Okey, nak tanya Kapten, kalau ada persembahan-persembahan daripada bukan dalam dunia ketenteraan tu, ada? Ada. Walaupun tentera sering juga dipanggil untuk buat persembahan di luar. Contohnya masa Lima Langkawi kami buat persembahan. Yang akan datang ni dan pernah buat untuk DSA, Defence Service Asia tu. Lepas tu untuk telenovela punya anugerah pun ada pergi. Bukan dalam kerajaan saja, NGO pun kami. Kalau jadual kami kosong,
on. Dah boleh buat album dah ni. Itu tanya tadi, ada pernah buat rakaman? Single? Tak ada. Album tak ada, kami tak buat album. Sebab mereka professional, mereka hanya mau buat persembahan secara live. Ada rakaman. Itu. Okey, kalau dari segi penampilan, ini kalau majlis-majlis rasmi akan memakai baju beruniform lah. Ya, betul. Bergantung pada acara itu sendirilah. Tengok pada apa lawatan yang datang, siapa yang datang, dan juga pakaian ni bergantung pada majlis. Okay. Macam hari ni kami pakai baju loreng ni, K65 ni, yang menunjukkan yang sekarang ni semua lipat lengan. Dulu lengan panjang. Okay. And sekarang ni dah boleh lipat lengan, dasar baru dikeluarkan oleh Panglima Tentera Darat, yang mana boleh lipat lengan untuk anggota. Bukan saja Special Force saja, semua anggota, lelaki. Perempuan tak ada. Lelaki. Lepas tu semua tengok. Vokalis berapa ramai, Captain? Kami ada vokalis semua sekali ada 8 orang. Okey, semua ada kekuatan masing-masing lah. Masing-masing ada kekuatan masing-masing. Cumi. Itu sedap. Dari segi tenaga pengajar dalam kalangan tentera juga. Ya, tenaga pengajar. Macam untuk pemuzik, ni meja bat saya, dia adalah untuk yang mengajar muzik. Dibantu oleh Staff Perancis dan kami akan buat skor sendiri. Kami ambil lagu, tapi macam lagu cumi-cumi itu mungkin tak ada blowing, tapi kita akan improvisekan dia untuk nampakkan lebih menarik dan untuk dipersembahkan. Sebab kita bukan nak masuk pertandingan, kita hanya untuk persembahan supaya orang terhibur. Adakah peluang untuk mereka menonton sekarang ini, kalau mereka nak menceburi untuk bersama, kalau mereka kata mereka nak menyertai bakat dan menyertai tentera, mereka berpeluang masih? Boleh lagi. Boleh datang kalau rasa berminat untuk masuk tentera. Boleh datang sesi pengambilan. Setiap tahun ada sesi pengambilan. Boleh datang selepas lulus ujian ketenteraan. Kalau masih lagi berminat dengan badan kesenian, boleh. InsyaAllah. Boleh apply dengan bos-bos yang dia akan pergi berkhidmat ni. Mereka ni selalu seringkali membuat latihan di mana? Di okey, kami dekat 515, Regimen 515. Kami ada bangunan kami sendiri. So, datang ke dekat belakang Mindef sebenarnya. Dekat kawasan Bahagian Mindef. Okey. Dan dengar kabarnya jemputan untuk kumpulan ini membuat persembahan sangat-sangat padat. Bertalu-talu tadi. Betul. Kadang kami pun macam mana sekalipun kami akan cuba juga fulfillkan kehendak orang minta. Yang especially daripada permintaan kami lah. Kadang sehari sampai 3 tempat. Wow. Kena pergi. So kami pun ada sebab tu. Grup kami pecah. Ramai. Boleh pecah. Boleh pecah-pecah. Penari pun boleh pecah. Dan kita akan cuba fulfillkan kehendak. Apa yang diminta? Hanya untuk majlis rasmi ataupun majlis rasmi, majlis tidak rasmi pun ada. Penduri kahwin pun boleh. Ada juga. Okay. Jadi misi untuk 2018 ni ada sikit bayangan mungkin dari segi olahan kumpulan. Ada. Kami sekarang ni dalam perancangan untuk nak membawa BKTD ni untuk sebenarnya untuk lebih dikenali seperti OTD dulu. Okay. So dulu OTD sangat dikenali. So sekarang ni BKTD kami nak bangunkan balik untuk lebih boleh bersaing dengan dengan industri muzik kat luar. Tapi sebenarnya bukan purpose kami nak bersaing. Tapi boleh seiring. Maksudnya dia orang, kami boleh bantu dia orang. Dia perlukan perkhidmatan. Mereka pun boleh bantu kami. Contoh RTM sendiri kan, ada anugerah ke apa kan, memerlukan pemuzik, kita boleh hantar untuk support. Betul. Ini itu yang penting sebenarnya. Mewarnai lagi dan juga terus memeriahkan lagi industri seni itu sendiri dengan kategori berbeza. Betul. So, ada FB, Instagram yang kumpulan ada. Sendiri? Ada. Boleh tengok dalam FB, Penari Seni Tentera Darat. Penari Seni Tentera Darat. Dan juga FB pun sama juga. Okay, terima kasih banyak, Captain. Terima kasih kerana saya terhibur tadi. Cumi-cumi juga. Lepas ni dagu? Ada lagi. Ada nyanyian live dan juga bersama penari. So kita dekat tapi jauh. Betul. Dekat tapi jauh. Okay. Baik. Okay. Itu akan melaporkan tirai kita untuk edisi hari ini, Isham. Ya, terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Jadikan hari ini hari tanpa gadget, sedai upaya kita cuba. Wow. Boleh tak? Boleh tak? Berapa jam ikut? Saya tak tahu lah. Bertahan berapa jam. Kurang-kurangnya 5 jam lah. Jam pegang. Oh, 5 jam. Ya Allah. Okay, terima kasih banyak-banyak. Okay, apapun. Terima kasih. Kita silakan. Dikat sini dengan lagu berikan. Assalamualaikum. Jumpa lagi.